Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Herman Channel. Lagi dan lagi kembali terjadi retakan pada stick boom, guys ya. Ini kali ini Herman Channel akan melakukan progres pemasangan stick boom. Ini guys, unit yang di belakang saya ini. Ini lagi proses penempatan atau untuk tapak, guys ya. Pembuatan kedudukan agar rata jalannya. Proses pelepasan silinder apa stick aram terlebih dahulu, setelah itu baru stick boom. Oke guys ya, ikutin terus dari video Herman Channel sampai habis guys ya. Aram sudah kita lepas, kita tinggal di ujung sana guys, dan kita akan melakukan posisi pengangkatan bus boom guys ya. Jadi posisi itu harus seperti ini. Ini bapak kampung, ini bapak sahabat. Ini alatnya sengkrak guys. Nah, banyak apa dia nggak tahu guys. Dan ini stick yang baru guys ya, langsung kita install hari ini juga. Insya Allah harus selesai guys ya, karena malam kalau bisa udah langsung kerja, karena target sudah diburu guys. Jadi nggak bisa bayar angsuran guys ya. Sudah retak-retak, udah tebelah guys. Sini guys, ini nanti kita lepas guys ya. Ini kita lepas, ini kita kasih kayu. Dia ada terbantu unit di situ. Posisi dia. Oke guys ya. Kita lanjut lagi. Oke. Lanjut. Lanjut guys, proses pengangkatan. It's supposed to feel.
always fight, never quit, do it right, play the game, win at life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win at life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, go out. Oke guys ya, sudah kita copot dari pen masternya guys ya, dari pangkal boom. Jadi selanjutnya akan kita proses pengintas dengan stick boom maksudnya guys ya. Yang itu masih ada nomornya dari 0-0 guys ya. Oke, proses pengintasan guys ya, kita lanjut. Kembali lagi guys, mohon maaf karena tidak bisa kerekam, tidak terekam guys ya, proses penginstalannya atau pemasangan pen ini sudah kita pasang karena saya ikut terjun tadi guys mengepaskannya atau pemasangannya. Ini sudah kita pasang guys ya, dengan tidak ada nomor, dengan bantuan unit ini. Dan sekarang ini kita akan proses pemasangan silinder aram. Ini sudah kita angkat karena prosesnya tadi agak sulit, jadi saya turun proses pengepasan pinnya guys ya. Ini namanya pin pemasangan ini guys ya, dan ini sudah masih kotor, unit akan dicuci di kondisinya guys ya, dengan tampilan tidak ada nomor, dan di sana adalah stick boom yang rusaknya sangat parah guys. Ini guys ya, ini dari sudut sebelah kiri bisa seperti ini, dan ini keliling lah guys. Dan sini dan yang fatal itu yang bawah sini guys, ini sudah mengalami patah tulang. Inilah kondisi unit yang sudah kita pasang sebelumnya tapi belum selesai. Oke guys ya, mohon maaf sebelumnya karena tidak terekam proses pemasangan tersebut. Oke ya, lanjut kita install silinder aram dan stick aram. Silinder aram sudah kita pasang, dan ini proses pemasangan silinder boom menggunakan unit guys, karena berat agak dibantu oleh tim lokasi kita guys ya. Oh, mau manual. Nih guys. Astagfirullah. No, kok gitu meleset. Ya Allah. Hop, oh. Bikin SIM 2 aja kalau apa biar rapat ya. Ya ini kan belum rapat nih.
Oh, berarti sebelah sana yang mau apa? Setelah ini akan kita pasang stick aramnya lagi, guys ya. Alhamdulillah, guys. Sudah jam berapa ini ya? Sudah jam 3 lewat. Nah, ini proses pemasangan jam berapa tadi ya? Hampir setengah hari, guys. Ini proses pemasangannya, guys. Karena dibanyak oleh tim, jadi lebih cepat. Sudah kita pasang silinder, langsung kita putar balik dia posisi swing. Mari guys, putar jalan, baru kita install lagi stick aramnya. Ya, kita pasang box boxnya. Oke guys ya, oke, ikutin terus ya video Herman Channel sampai selesai proses pemasangan stick. Langsung kita bawa unitnya. Enggak ada. Sudah tepat guys, tempat ini. Sudah jam lagi. Proses pemasangan pin. Oke guys, sudah terinstall. Harus bispo juga.